Pemirsa, dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Polres Pati beri edukasi radikalisme, terorisme, dan komunisme kepada warga sebagai upaya penangkal kejahatan yang memicu perpecahan persatuan Indonesia di kantor Desa Lundo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Saat ini, paham radikalisme, terorisme, dan komunisme semakin menjadi. Paham yang memicu perpecahan kesatuan negara Indonesia menjadi tantangan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menangkalnya. Pada kesempatan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kepolisian Resort Pati beri edukasi warga tentang paham radikalisme, terorisme, dan komunisme di kantor Desa Lundo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Inspektur Polisi 2 Turyono, anggota Sabtimas Polres Pati, mengatakan tujuan dari adanya penyuluhan tersebut sebagai dukungan dari Polri untuk program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dan memberi pemahaman kepada warga untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan edukasi radikalisme, terorisme, dan komunisme. Tujuan dari hal ini, satu, selain mendukung kegiatan TNI dalam TMMD, yang keduanya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Harapan kami dengan pemberian materi ini, masyarakat tidak terlibat dalam terorisme maupun tidak terpengaruh paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Inspektur Polisi 2 Turyono berharap masyarakat dapat paham dan tidak terlibat ke dalam jurang radikalisme, terorisme, dan komunisme yang memicu perpecahan kesra Indonesia. Tim Liputan, Bandung TV.